balik lagi ke channel YouTube HSR Wheel. Nah, hari ini kita udah kedatangan tamu orang yang cukup spesial di bidang otomotif. Nah, kita langsung kenalan aja yuk. Halo Om Chandra, apa kabar Om? Halo, alhamdulillah sehat walafiat. Om, kenalin diri dong ke teman-teman yang lagi nonton nih. Oke, selamat siang menjelang sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Chandra Satria Ananda. Saat ini saya berdomisili di Jakarta. Kebetulan juga saat ini saya diamanahkan sebagai Ketua Umum Mobilio Indonesia Community atau Mobility. Bergabung di Mobility ini dari tahun berapa? Saya bergabung di Mobility itu pada tahun 2014. Lahirnya memang Honda Mobilio, lahirnya Mobilio ke Indonesia. Uh-huh. Kurang lebih di bulan Oktober kalau nggak salah ya. Saya bergabung ke Mobility. Waktu itu karena saya belinya di Bandung, saya masuk ke regional Bandung dan Priangan Timur. Jadi di Mobility itu tanah kelahiran saya di Bandung dan Priangan Timur. Better on my own, sometimes what's right is wrong instead. Cause I was too young and I didn't understand that you are no one and I can't wait. Jadi ketua Mobility ini dari periode tahun berapa sampai tahun berapa nih Om? Kalau saya diamanahkan menjadi ketua umum Mobility itu 2018-2020. Mobilio Om Chandra nih, apa aja sih yang sudah dirubah? Kalau boleh tahu dari segi interior, udah ada perubahan belum? Kalau dari segi interior, saya mengganti jok pakai semi kulit, Ambitech, terus untuk ada audio system dan piranti lainnya. Audio system, berarti audio sudah diganti, jok juga sudah diganti kulit, semi kulit ya? Semi kulit. Terus kalau dari kaki-kakinya gimana nih Om? Kalau untuk dari kaki-kaki, saya yang depan itu masih pakai suspensi standar, tapi pernya diganti merek SBM. Sedangkan yang belakang, shockbreakernya saya ganti Bilstein, pernya juga SBM. Kalau velgnya pasti pakai HSR wheel dong. Tapi kenapa sih Om, kok milih HSR wheel? Kenapa sih saya pilih HSR? Pertama adalah faktor safety. Kenapa saya bilang faktor safety? Karena HSR itu sudah melalui legitimasi sertifikat standar SNI. Jadi itu kan prosesnya panjang ya, karena memang saya berhubungan dengan dunia logistik, saya mengetahui masalah prosedural SNI itu seperti apa. Jadi kalau saya bilang ya, untuk faktor safety saat ini HSR salah satu merek yang dapat dipertimbangkan. Nah, velgnya pakai HSR, kalau boleh tahu bannya pakai apa? Saya bannya pakai Accelera, ukurannya itu 185 60 ring 15. Dari sisi mesin nih, kayaknya mesinnya udah ada perubahan nih ya? Ya itu balik lagi karena saya menyandang konsep speed and fashion, jadi speednya itu saya duluin, baru fashion. Karena memang hobi saya di speed, ceritanya gitu ya, sebelum merembet ke hobi. Jadi pada saat mobil itu datang, itu saya langsung bawa ke bengkel saya di Supernova Kalimalang untuk di upgrade mesinnya, dalam arti dioprek lah ya. Oke, apa diopreknya itu apa aja tuh? Yang saya lakukan adalah waktu itu porting polish, triangle valve, terus di papas head, sama sedikit retouching di masalah ECU-nya. Saya mengambil piggyback Q4 Dust Tag. Untuk exhaust systemnya satu set dari depan sampai belakang kita pakai WRD exhaust. Oh gitu, jangan-jangan Om pembalap ya? Kebeneran saya pembalap nasional drag race, ceritanya. Jadi sekarang di samping gua ada pembalap drag race nasional. Nah, sejak kapan nih Om ikutan balapan drag race? Kalau untuk hobi saya dalemin sih sekitar tahun 2007 ya. Prestasi terbaiknya selama mengikuti balap drag race, apa aja Om? Alhamdulillah cukup banyak di dunia drag race, tapi yang paling berkesan bagi saya adalah waktu itu kebenaran mobil balap saya dengan 3 joki. Kami bertiga itu ada saya, Hafidz, dan Dom. Itu pemegang rekor untuk barisan 7 detik di lintasan 201 meter. Itu kalau setahu saya sih ya, di dunia drag race itu 7 detik itu udah sangat-sangat cepat loh. Itu berarti di kelas FFA ya Om ya? Itu di kelas FFA. Di kelas FFA, luar biasa banget. Nah, sekarang balik lagi ke Mobility-nya Om. Boleh dong kasih bocoran, berapa sih total member Mobility di Indonesia?
jumlah member Mobility per akhir bulan kemarin itu ada 4.215 yang tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, bagi teman-teman yang punya Mobilio dan belum gabung ke komunitasnya, silakan. Mobility, kalau menurut Om Chandra sih kenyamanannya tingkatnya maksimal nih. Silakan cari Mobility di Instagram ada Om ya? Ada. Di Instagram ada Mobility apa Om? Mobilio Indonesia Community. Mobilio Indonesia Community. Silakan cari di Instagram dan bergabung. Nah, sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Om, thank you banget. Sampai jumpa lagi, Om. Sama, Om.